warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jumpa lagi dengan saya Galih Jaya Permadi. Ini adalah video terakhir dari survei DNA Gajah Sumatera. Di sini teman-teman akan melihat apa yang sudah gajah perbuat terhadap para perusak hutan. Jadi di video ini ada 2 pondok itu dirusak oleh gajah Sumatera. Karena mungkin mereka kesal apa yang sudah dilakukan oleh manusia terhadap tempat tinggalnya. Nah, seringkali gara-gara pengrusakan pondok kebun yang dilakukan oleh hewan, manusia menganggap bahwa hewan adalah musuh, hewan adalah hama, dan selalu hewan yang disalahkan. Maka manusia akan berniat membunuh, menjerat, memusnahkan. Tapi sebelum teman-teman semua melakukan hal seperti itu, sadari dulu, apakah mereka yang merusak atau kita yang merusak? Mereka merusak itu karena sudah tidak tersedia lagi tempat tinggal yang layak untuk mereka. Sudah tidak tersedia lagi makanan di tempat mereka tinggal karena habitatnya manusia yang rusak. Oke, hari ini kita hanya berkeliling di sekitar tempat kita ngecamp. Karena diperkirakan di sana banyak sekali gajah-gajah yang berkeliaran. Berdasarkan apa yang kita amati, yaitu sisa kotoran, kemudian pohon-pohon yang tumbang akibat dirusak oleh gajah. Patroli dulu, cari kotoran gajah yang masih baru. Kamu ke sana. Pohon bunga bangkai. Besar. Getarang, tanamardang, jadi bentuk fosil daun. Ini yang saudara-saudaraku manusia perbuat, menebang hutan, merusak rumah gajah. Dan itu yang kalian dapatkan. Kita lihat sama-sama pondoknya. Hancur.
kita coba mengikuti arah suara yang kita pikir kemungkinan itu gajah, ternyata gak ada apa-apa. Zong, udah kita pulang. Ini juga dirusak oleh gajah. Hari ini kita nge-camp di tempat yang sama karena tanggal merah. Bukan tanggal merah sih, kita apa ya, berpikir bahwa ini perlintasan gajah Elepes maximus sumatranus atau gajah Sumatera. Ternyata nggak ada. Ada tapi dia ya nggak mau muncul. Malu-malu. Jadi kotorannya banyak di sekitar sini. Tapi udah lama. Belum kenal. Masih teman malu, ngeri belalai. Kalau bisa nggak usah kenalan lah, karena mereka biasanya juga agak nakal sedikit. Tinggalkan diriku pergi begini, kau buatku sakit. Oke, kita lanjut. Keesokan harinya kami bersiap-siap untuk pulang. Setelah hari kemarin kami kecewa karena sudah mengejar suara yang kami perkirakan itu adalah gajah, dan ternyata tidak ada apa-apa. Kami cuma bertemu pondok yang dirusak oleh gajah. Selama perjalanan pulang, kami menemukan banyak sekali sisa-sisa kotoran gajah di sepanjang perjalanan. Setelah beberapa jam berjalan, kami juga bertemu dengan tapak kakinya. Besar sekali. Saya cuma membayangkan bagaimana kalau manusia terinjak oleh gajah. Pasti mati. Perjalanan hari itu lumayan lancar, tapi ada sedikit yang membuat saya agak gemetar. Karena saya tidak tahu itu apakah jejak tapir atau jejak harimau Sumatera yang pasti besar. Hari itu karena saya duluan berjalan, saya coba memanggil-manggil tim yang lain untuk segera menyusul cepat. Dan akhirnya sekitar pukul 16 kami tiba di camp tempat kami hari pertama menginap. Oke, sekian dulu teman-teman. Terima kasih. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terasa indah saat bertemu. Siap-siap, kita lanjutkan perjalanan. Semangat. Jalan lagi. Di awal sudah nge-track, guys. Banyak kotoran gajah, tapi sudah tidak bisa diambil sampel DNA-nya karena sudah kering. Tapak kaki gajah. Baru. Sekali. Karena bawa enggak?
ini dalam jalur legal logging. Hai, kita mau membuktikan HP-nya Bang Gali itu bagus atau tidak. Jadilah. Panas sekali. Anak muda. Kita udah nyampai base camp pos 1. Nggak ada gemar orang jalan tuh.